Oke, teman-teman semua, hari ini saya akan menguji coba bagaimana reaksi ikan cupang ini jika dijadikan menjadi satu. Apa dia bertengkar atau memang dia bersahabat? Oke, kita lihat dulu satu persatu. Nah, ini namanya ikan cupang srik. Nah, ini namanya Edmond. Nah, Edmond ini agak agresif ya, teman-teman. Kita jadikan dulu, kita jejer. Ini airnya butek sekali, ini kebenaran kita akan ganti airnya, nanti sekalian kita jadikan menjadi satu. Teman-teman, ini kita buka saja tutup botolnya. Nanti kita jadikan satu. Oke, gimana kita lihat reaksinya? Ikan-ikan cupang ini jika kita jadikan menjadi satu. Oke, kita masukkan airnya semuanya untuk kita ganti air. Sekalian kita mau melihat reaksi ikan cupang-cupang tersebut jika dijadikan menjadi satu. Coba kita lihat apa dia bertengkar atau tidak. Sepertinya dia masih beradaptasi ya sama tempatnya. Nah, ini udah mulai ini nih. Nah, ini sudah mulai agresif. Oh, ternyata tidak. Mereka bersahabat seperti manusia. Waduh, ada satu nih guys, ini nih yang nakal nih, ini yang ini nih. Nah, ini dia nih, sedikit agak nakal. Nah, ini suka mengganggu kawannya ini. Oke, nanti kita ganti airnya biar menjadi ikan cupangnya biar sehat dan menjadi cerah kembali. Jadi untuk perawatan ikan cupang itu memang susah-susah gampang. Nanti akan kita masukkan dulu di air, tetesan air biru agar ikan ini bersih dari apa lumut-lumutnya yang di badan dan juga lebih sehat. Kita teteskan dulu beberapa tetes.
Satu-satu. Nah, ini yang nakal nih. Nah, ini nih dia. Ini. Ayo boy, ayo boy, ayo boy. Boy, 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 boy. Ah, ini biru sekali nih. Oh, guys. Ini yang aku suka ini. Nah, ini aku suka ikan yang ini nih. Nah, ini aku perlihatkan sekali lagi, teman-teman. Nah, ini coba lihat. Indah bukan? Aduh, luar biasa indahnya. Oh. Oh my god. Oh my god. Oh. Oh, sepertinya dia melompat-lompat. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, udah nakal. Oke, teman-teman. Jadi hanya mitos belaka jika ikan cupang ini dijadikan satu, ternyata dia tidak bertengkar. Mungkin kalau sehari, ya. Oke, kita masukkan ke air yang baru. Jangan nakal. Kena. Ayo, ayo, mau lari kemana? Ayo, 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 ah. Ayo, tinggal dua. Ayo, 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 mau kemana? Ayo. Oke, ini satu serit ini nakal ini. Ini nakal sekali guys. Ini perlu diambil. Ini jagoan ini. Nggak kena. Teman-teman sekali lagi ini yang namanya cacing kering. Bentuknya sekotak ini kecil sekali. Nanti ini bisa dibagi menjadi 7 bagian untuk masing-masing ikan yang nanti akan kita bagi rata. Nah ini teman-teman umpan yang sudah saya bagi rata buat ke 7 ekor hewan ini yang cantik. Nah seperti ini. Oke, kita masukkan satu persatu. Ini kayak yang ini udah tidak sabar ini untuk makan. Jatah. Kita masukkan satu persatu. Kita masukkan lagi. Kita masukkan. Mereka sudah mulai menikmati makanannya. Ini cukup satu hari sekali saja memberikan makan umpan ikan cupang. Nah kalau terlalu banyak juga akan mubazir dan akan cepat butak juga airnya. Oke, kita lihat yang ini yang makan nih. Ini sangat menikmati sekali ini mereka.
Oke, setelah itu kita tutup kembali agar dia tidak lompat. Oh iya, lupa teman-teman, sebelum ditutup sebaiknya itu kita berikan zat warna biru. Ini agar supaya ikan-ikan ini sehat selalu. Oke. Oke, gitu saja teman-teman, semoga mengambil manfaatnya dari video ini. Buat teman-teman yang baru memelihara ikan cupang, ini kita harus pelihara dengan baik karena ini adalah hobi yang langka, yang jarang ada orang yang menyukai hobi ini. Oke, buat teman-teman yang hobi sesama ikan cupang, saya minta maaf kalau memang ini video ini kurang berkenan buat teman-teman. Oke, salam YouTuber.